aku ini bukan pasukan. Pasti gak sendiri saya tidak usah saya apa perang emang. Masih ke. Ayah. Sekian wangi, sakit perawan desa Jawa. Kayaknya ini sebuah momentum di mana perasaan ini tidak mungkin lagi kita bertemu pada orang-orang yang memegang kekuasaan terus-menerus di titik itu. Harus muncul lagi generasi-generasi muda. Saya pikir itu yang paling di mana munculnya sebuah kekuatan materialisme yang apa berkolaborasi dengan kekuasaannya demikian dahsyat dari seluruh elemen seluruh titik di negara ini. Saya pikir dalam kondisi yang paling terdesak sekali seperti orang gawe jos ya kita kan akan mencorot lah mencorot itulah ya.